Welcome to Inews Kitchen with Nicky Tirta. Nah, good people, kemarin saya jalan-jalan ke Chinatown dan di sana banyak sekali makanan-makanan Chinese yang enak banget, tempting banget. Saya akan membuatnya bukan resep cakwe yang biasa, tapi saya akan memodifikasinya dengan tambahan smoked beef. Mau tahu seperti apa? Let's cook. Good people, saya akan membuat smoked beef cakwe. Dan yang pertama-tama, di sini ada food processor. Kita kasih air. Lalu, cukup bawang putih. Lalu kita crush. Oke, sampai halus. Lalu kita panaskan. Dengan mentega. Oke, kita tunggu sampai mencair. Nah, good people, setelah mencair semua, okay, kita tunggu sampai tidak terlalu panas, baru kita masukkan ragi. Nah, sementara itu, kita campurkan semua bahan-bahan kering. Di sini ada tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, garam, baking powder, baking soda. Oke. Okay. Kita aduk dulu semua bahan keringnya sampai tercampur rata. Oke, good people, sambil menunggu bahan keringnya tercampur rata, kita campurkan ragi ke dalam lelehan mentega dan air tadi. Kita aduk. Kita tunggu 10 menit sampai agak berbuih, baru kita campurkan ke dalam situ. Nah, setelah 10 menit dan agak berbuih, kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam bahan keringnya. Oke, good people, setelah kalis, kita matikan. Nah, sekarang kita potong-potong dulu smoked beef-nya. Oke, lalu kita oleni dengan campuran tepung tadi. Oke. Nah, good people, setelah smoked beef-nya dan juga adonan cakwe-nya tercampur rata, kita diamkan selama 2 jam. Oke, good people, sambil menunggu adonannya siap, kita buat sausnya. Nah, pertama-tama kita masukkan sambal Bangkok, saus sambal pedas, bawang putih, bawang merah, lalu cabai merah, dan juga nanas. Tambahkan air. Oke, setelah tercampur rata, kita tuangkan, lalu kita rebus. Oke, lalu masukkan gula dan juga tepung maizena. Oke, good people, diaduk terus sampai mengental seperti ini. Kita matikan, lalu kita sisihkan nanti buat saus. Oke, good people, nah ini dia adonannya sudah mengembang. Sekarang siap untuk digoreng. Oke, good people, kelihatannya minyaknya sudah panas. Cara mengecek minyak gampang sekali, tinggal kasih sedikit adonan. Kalau dia ngangkat ke atas dan agak berbuih, berarti udah panas. Nah, sekarang kita goreng. Sampai warnanya berubah kecoklatan, kita balik. Oke, sudah matang semua. Nah, good people, sudah selesai smoked beef cakwe. Gimana?
Memasak itu mudah. You, me, and everyone can cook as long as you want to try. See ya.